kabar dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menyeret nama Rizky Billar hingga kini masih tak menemui ujungnya. Banyak netizen yang berspekulasi mengenai masalah yang dialami rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan tak disangka netizen justru mengungkap masa lalu pesinetron 27 tahun tersebut dengan berbagai tuduhan, mulai dari dirinya menjadi simpanan tante-tante hingga isu yang mengatakan bahwa Rizky Billar memiliki banyak tagihan kredit. Hal tersebut kemudian dibantah oleh ayah angkat Rizky Billar, Izhar Wilendra, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa netizen terlalu berlebihan untuk ikut campur terhadap urusan pribadi Rizky Billar. "Bukan saya membela Billar. Kalau bila saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Billar. Dia miskin dihujat, kaya dihujat. Tempo hari kalau tidak menikah dengan Lesti dihujat. Setelah menikah dengan Lesti dihujat, kerja bermain sinetron, beradu akting dihujat, dituduh selingkuh. Padahal itu berteman," ujar pria yang biasa disapa Pak N ini. Ia pun menjelaskan bahwa hal itu tidak benar. Pasalnya, dirinya selalu menemani Billar sejak pertama ia syuting. Bahkan, ia geram ketika mengatakan bahwa hingga saat ini, ketika Billar memimpin perusahaan dari kantor pun dibilang menumpang hidup. Tak ragu, ayah angkat Rizky Billar tersebut mengimbau netizen agar tidak memunculkan fitnah-fitnah atas kehidupan anaknya itu. Ia menyinggung orang-orang yang tiba-tiba bermunculan mengungkap masa lalu ayah Al-Fatih itu dengan tanpa dosa. "Berkaca dulu, orang-orang yang mau menganggap dirinya suci, setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci," ujarnya. Ia kemudian mengatakan tindakan netizen yang menghina Rizky Billar seenaknya itu juga akan menyakiti istrinya. Ia juga mengingatkan bahwa Rizky Billar itu juga ayah dari anaknya Lesti. "Tapi tahukan kalian, kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Itu papanya Abang L. Biar bagaimanapun tidak akan pernah putus. Silakan kalau KDRT itu urusan kepolisian, tapi fitnah-fitnahan itu tidak," lanjutnya. Ia pun menepik adanya isu bahwa Rizky Billar memiliki cicilan atau kredit. Ia mengaku tidak pernah mendidik Rizky Billar untuk riba. "Coba cari benda satupun yang Billar kredit," katanya. Sebelumnya, Rizky Billar dilaporkan oleh istrinya, Lesti Kejora, atas dugaan KDRT. Hal itu disinyalir bahwa Billar diduga berselingkuh hingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.